untuk memberi kesempatan pada Cina-Cina asing itu untuk menguasai Jawa. Jadi saya kira apa yang Anda sampaikan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali Jokowi harus berubah. Dan kalau sampai terlambat, artinya jangan sampai nunggu tanggal 20 Oktober. Sekarang-sekarang itu sudah harus ada persiapan untuk menjatuhkan Jokowi. Karena apa? Karena dia telah melakukan tindakan makar terhadap republik ini. Jadi siapapun punya hak untuk mengatakan bahwa Jokowi sudah tidak dibutuhkan lagi di Indonesia ini. Ya, jadi pada waktu saya kemudian menerima berita itu dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, termasuk pidatonya Dimin Kingsbury di Melbourne, saya dan beberapa teman Guntur ini bikin tunnel. Tunnel itu adalah semacam dagangan, semacam drama, ya.